Sumber Geli Suci. Apa sing jenengan bisa diomong dari Sumber Geli Suci apa, Kang? Sebenarnya iki kan. Ya karena ini jirinin jirinan mirang ini kan anak 4-5 sumber deh. Ya ini salah satunya kan dari atas ya. Ini sumbernya juga di sana juga ada. Apa jirinan? Nah, ini jirinnya? Kalau sini ya gimana ya kalau ngejarakan ini. Kalau jirinnya gak seperti ini kan udah direhab bangun. Dan banyak ini buat ritual di sana. Kalau sebelum ini kan mandi dulu di sini. Oh bentuknya iki ya Kang ya. Tapi iki sebenarnya sejak lama ya sumber iku sono ya Kang ya. Cuman sejak apa kurang terekspos saja lah ya. Ini dikelola ini. Sudah dikelola sama penduduk setempat atau enggak? Ini kan yang di kawasan ini kan ada apa namanya? Ada yang ada di dia. Oh, ada. Istilahnya senada, nada. Tapi ini berarti sumber airnya dengan si anu lek situs Jolo Jundo dewe ya, Pak Kang? Ya, kalau Jolo Jundo beda dari sini. Beda kan? Beda. Sumbernya untuk juga beda. Sumbernya beda. Cuma untuk sejarahnya apa masih berhubungan? Pasti masih ada. Tapi yang kurang tahu pastinya ya. Pastinya belum tahu ya. Soalnya enggak ada artikel yang menuliskan dengan jelas. Sejarah yang ada di sini. Oke. Tak coba lihat anu ini Kang ya sumbernya Kang. Oke, saya tak ayo kan. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam sumber candi Geli Suci. Andal kudu copot kan caranya. Oke. Oke. Nah, ini sumbernya. Jadi dialirkan dari pakai selang. Oke, ini sumbernya. Jadi sumbernya sebenarnya ada di dalam. Di dalam tanah, seharusnya di dalam tanah ya Kang ya. Oh dalam tanah, yo di dalam tanah. Biar bisa diakses untuk mandi, untuk anu, biar ditampung juga di sini. Barangkali mau mandi atau? Oh jelas. Mau nggak? Jelas itu. Habis mandi kita naik ke atas. Oke, siap. Oke. Lanjut lagi bro, ada sesuatu yang masih apa aja sih? Oke.